wala hawla wala quwwata illa billahi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alim. Tahu nggak perjuangan ibadah haji di kota Mekah? Bulan haji biasanya bertepatan di musim panas di kota Mekah. Temperatur di Padang Arafah biasanya pas musim haji panasnya luar biasa sampai 52 derajat Celcius. Makanya untuk para calon jemaah haji tahun 2024 harus sudah latihan fisik dari sekarang, karena memang ibadah haji itu mengandalkan fisik. Dan ini suasana Jabal Rahmah di saat wukuf Arafah. Haji itu wajibnya di sini sampai terbenamnya matahari. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji wajib mabit di Muzdalifah. Selama di Muzdalifah kita manfaatkan untuk berzikir dan beristirahat. Di Muzdalifah ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semuanya sama, tidur beratapkan langit, luar biasa ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, saya berjalan di tengah lautan manusia yang sedang tidur. Setelah mabit di Muzdalifah, jemaah haji lanjut jalan menuju ke Mina. Dan di sini jemaah haji wajib lempar jumroh. Kalau menurut saya, rangkaian haji yang lumayan berat itu di sini, karena harus nginap di Mina selama 3 hari. Saya doakan yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Tahu nggak perjuangan ibadah haji di kota Mekah? Bulan haji biasanya bertepatan di musim panas di kota Mekah. Temperatur di Padang Arafah biasanya pas musim haji panasnya luar biasa sampai 52 derajat Celcius. Makanya untuk para calon jemaah haji tahun 2024 harus sudah latihan fisik dari sekarang, karena memang ibadah haji itu mengandalkan fisik. Dan ini suasana Jabal Rahmah di saat wukuf Arafah. Haji itu wajibnya di sini sampai terbenamnya matahari. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji wajib mabit di Muzdalifah. Selama di Muzdalifah kita manfaatkan untuk berzikir dan beristirahat. Di Muzdalifah ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semuanya sama, tidur beratapkan langit, luar biasa ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, saya berjalan di tengah lautan manusia yang sedang tidur. Setelah mabit di Muzdalifah, jemaah haji lanjut jalan menuju ke Mina. Dan di sini jemaah haji wajib lempar jumroh. Kalau menurut saya, rangkaian haji yang lumayan berat itu di sini, karena harus nginap di Mina selama 3 hari. Saya doakan yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Tahu nggak perjuangan ibadah haji di kota Mekah? Bulan haji biasanya bertepatan di musim panas di kota Mekah. Temperatur di Padang Arafah biasanya pas musim haji panasnya luar biasa sampai 52 derajat Celcius. Makanya untuk para calon jemaah haji tahun 2024 harus sudah latihan fisik dari sekarang, karena memang ibadah haji itu mengandalkan fisik. Dan ini suasana Jabal Rahmah di saat wukuf Arafah. Haji itu wajibnya di sini sampai terbenamnya matahari. Setelah wukuf di Arafah, jemaah haji wajib mabit di Muzdalifah. Selama di Muzdalifah kita manfaatkan untuk berzikir dan beristirahat. Di Muzdalifah ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, semuanya sama, tidur beratapkan langit, luar biasa ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, saya berjalan di tengah lautan manusia yang sedang tidur. Setelah mabit di Muzdalifah, jemaah haji lanjut jalan menuju ke Mina. Dan di sini jemaah haji wajib lempar jumroh. Kalau menurut saya, rangkaian haji yang lumayan berat itu di sini, karena harus nginap di Mina selama 3 hari. Saya doakan yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin.